Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semangat pagi. Pagi-pagi semangat. Ya, teman-teman, hari ini kita akan melakukan project, yaitu kita membuat kartu ucapan bertema hari kemerdekaan. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, karena kita masih dalam rangka hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75, jadi project kali ini kita akan membuat kartu ucapan bertema hari kemerdekaan. Dan video tutorial ini sifatnya pilihan ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh ikuti video tutorial ini, kemudian tapi tetap teman-teman kreasikan dengan versi teman-teman, atau teman-teman membuat satu karya bertemakan tentang hari kemerdekaan Indonesia. Jadi teman-teman, untuk proyek kali ini ada pilihannya teman-teman. Ya, karena temanya itu tentang hari kemerdekaan, maka teman-teman bisa membuat proyek kartu ucapan sesuai dengan video yang akan Missis mencontohkan ini, tapi tetap dengan versi teman-teman gitu. Atau teman-teman membuat karya lain sesuai dengan kreativitas teman-teman juga, tapi tetap bertemakan hari kemerdekaan. Gitu teman-teman. Nah, untuk kartu ucapan kali ini kita siapkan dulu alat dan bahannya. Ya, alat dan bahannya adalah kertas karton, gunting,
contoh tutorial yang Sismi buat gitu. Tapi teman-teman bisa membuat sesuai dengan kreativitas teman-teman lagi gitu. Pasti teman-teman jauh lebih keren. Selamat lanjut dengan aktivitas selanjutnya. Jangan lupa selalu